Satu persatu, pengendara sepeda motor ini dihentikan petugas di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, lantaran tidak mematuhi aturan protokol kesehatan saat pandemi. Bahkan, tidak sedikit dari pengendara motor yang nekat putar balik karena khawatir terjaring razia. Sebagian besar pelanggar yang dihentikan petugas adalah mereka yang tidak memakai masker atau tidak memakai masker dengan benar. Warga yang terjaring pun kemudian diarahkan petugas untuk menjalani tes cepat antigen. Hasilnya, dari 128 orang yang menjalani tes antigen, 4 diantaranya reaktif COVID-19. Dari 128 orang pelanggar yang telah kita laksanakan swab antigen gratis, 4 orang hasilnya positif atau reaktif. Dan kita dorong ke Puskesmas Kecamatan Tambora beserta keluarga yang ada indikasi kontak erat untuk dilaksanakan pendalaman swab PCR. Rencananya, razia serupa akan terus digelar petugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV.